Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu Ketum PKB Cak Imin dan Ketum Golkar Airlangga. Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyatakan bahwa itu safari politik. Dia katakan safari politik yang dilakukan Puan Maharani merupakan perintah Megawati. Hal itu dilakukan dalam rangka konsolidasi partai menyambut pemilu 2024 mendatang. Penugasan dari Ibu Megawati Soekarnoputri kepada Puan, jelas Hasto, Jumat 28 Juli. Hasto menegaskan bahwa PDIP membuka ruang karena memiliki karakter yang inklusif. PDIP sejak lahirnya inklusif, kami partai yang representasi rakyat Indonesia, ucapnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menemui Ketum Partai Golkar Airlangga. Puan langsung meluncur bertemu Airlangga seusai menemui Ketum PKB Muhaimin Iskandar. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyatakan upaya Golkar dan PKB bisa melanjutkan kerjasamanya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!